Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, ini lagi pada makan. Pak Darman, kalau orang makan, Bapak ikutan makan. Yuk Pak, yuk makan yuk. Pak, gak usah malu Pak, Bapak udah lama di sini. Masa harus disuruh makan aja. Bapak lapar nggak? Lapar kan? Nah, kalau makan harus makan. Orang pada makan, udah pada makan tuh. Cuman Teh Ita doang nih. Sama Pak Darman yang susah. Ibu seribu nama, ya Allah. Kasian, tidur. Air masih ada. Kasian banget sih temen-temen. Bang Tadin sedih ya kalau lihat Ibu seribu nama ini. Terus Bang Tadin bingung juga ngerawatnya. Bingungnya ya gak tahu ya harus gimana. Soalnya bukan apa ya, ya baru pertama ini pengalaman ngerawat langsung gitu ya, dengan kondisi yang udah tua renta banget kayak gini, takut salah ya. Jadi ya kebanyakan sih mama yang ngerawat ya. Paling Bang Tadin mastiin dia ada minum, terus makan bubur ya, bikin bubur. Paling sekarang bikin bubur dulu buat Bu Seribu Nama. Jadi Bu Seribu Namanya udah gak bisa jalan ke kamar mandi ya. Bu, dibikinin bubur ya Bu. Kasian banget sih Bu. Sedih banget. Makin kurus ya, makin tua renta. Bentar Bu ya. Gak tega ya, yang biasanya sehat ngeliat terus sekarang ngeringkuk kayak gitu. Sedih sih Bang Tadin, sedih banget liatnya. Ntar Pak, nih Bang Heri paling pertama makan. Ambil piringnya Pak. Pak Darman, Meng, sini Meng, keluar dulu Meng. Lapar ya, Pupi. Ntar dikasih makanannya Pupi. Buat Bang Tadin makan. Jadi sama teman-teman, gak dibeda-bedain. Ini makan sama tempe. Ini enak banget sih tempe, tapi kayak rasa daging ayam beneran. Wah enak sih ini. Bang Tadin suka, terus sama ini juga suka nih. Apa ya, toge sama gorengan nih bakwan. Dah simple. Yang penting kenyang, yang penting makan. Alhamdulillah aja dimakan, penting halal, sehat, bergizi, protein nih bos. Sama tuh makannya, nggak dibeda-bedain. Duh, sedih banget sih Bu. Apa yang ada di pikirannya? Telilis, nggak lapar tah? Ntar tengah malam aja minta makan. Justice. Justice mulu, nggak boleh sama mama. Nggak boleh berlebihan. Sejustice mulu tiap hari. Ya Bu. Nah ini terima kasih buat orang baik. Ini sangat membantu sekali ya, buat ngasih makan anak-anak. Anak-anak ngasih makan, terutama Ibu Seribu Nama ya. Ini minta apa ya, satu ya? Jangan-jangan, nggak boleh buat tamu. Kan air, nggak boleh. Nggak boleh. Kok masuk-masuk si Telilis? Gak boleh, keluar-keluar. Tadin? Apa? Katanya mau ngasih kue. Ya nanti keluar, gak boleh main masuk-masuk aja. Keluar-keluar. Wdd, rajin nih bos. Nah gitu, Bang Ali sehat, gak harus disuruh ya. Mantep nih Bang Ali, lanjutkan. Kalau ada yang liat kotor, cuci aja langsung ya. Sip, tuh mangkoknya Keringgalan. Kalian atuh nyucinya. Bu, ibu
Ngambil banyak-banyak enggak dimakan, Bu. Bu, kunaon eta teu beak? Euy, beakeun ge, mubazir, Bu. Ini. Habisin ya. Duduk makannya duduk, duduk. Duduk makannya duduk. Masya Allah, buang sampah tuh rajin. Dihabisin, Bu, jangan dibuang. Taro, kalau nggak habis taro, ntar di ada yang makan. Nah, udah. Kenyangan kayaknya. Aduh, Ibu. Begitu pada nafsu ngambilnya. Pada gimana ya? Pada kayak orang kelaperan gitu, orang ijim. Padahal setiap hari makan 3 kali sehari. Tapi kalau makan udah kayak orang habis kerja kuli. Bang tadi belum makan. Nyiapin ini dulu. Super bubur. Biasanya sih mama ya tiap hari yang nyeduhin ini. Tutorial dulu seduh pakai air panas. Ada kerupuknya. Biasanya kerupuknya enggak suka sih ibu itu. Tapi ini enggak apa-apa lah. Sama bumbunya nih. Bubur sudah dimasukkan. Tinggal kasih air panas. Bumbunya terakhiran aja. Kalau teman-teman bumbunya dulu apa gimana? Bismillah. Sebenarnya Bu Seribu Nama bisa sih teman-teman makan nasi. Cuman kasihan ya, gimana ya? Ya udah sepuh banget. Gigi sih masih ada, masih kayaknya masih kuat, cuman ya namanya usia kayak gitu ya. Harus yang lembut-lembut. Udah jadi, tinggal kasih bumbu. Kita kupas bumbu, kita masukin bumbunya. Sebenarnya males sih teman-teman ini ngerekam kayak gini. Cuman ya gimana, kita butuh pemasukan ya lewat sini gitu buat hiasan. Alhamdulillah ini juga ada yang ngasih bubur, seneng banget. Jadi ya mama uangnya bisa buat ngebantu keperluan yang lain. Lezat, enak, dan nikmat. Ya mama mamanya belum pulang. Kurang airnya dikit lagi. Dan bubur pun sudah jadi. Mama sih biasanya pakai kerupuk ya. Tapi ini kerupuknya empuk sih. Lihat tuh teman-teman. Kelakuan anaknya Teita. Naik-naik. Nih buburnya udah jadi. Dites dulu ini enak apa enggak. Biasanya sih enak sih. Udah lama gak makan ini. Lumayan enak. Tinggal kasih ibu. Karena kalau kurang kita bikin lagi. Mari kita kasih buat ibu itu. Tapi pakai kerupuk, biasanya nggak pakai kerupuk. Apakah bisa dimakan? Nasi makan kucing juga belum. Habis inilah. Ya Allah ibu, assalamualaikum bu. Nunduk aja ibu. Gimana kabarnya ibu? Nih bu, makan dulu bu. Kuat gak makannya? Bubur bu enak. Bismillah, bismillah bu. Kerupuknya suka gak ibu? Enak ya. Coba dimakan kerupuknya. Kesian banget teman-teman. Kuat ya kerupuknya ya. Ibunya dari tadi gini aja teman-teman. Dari siang. Dari kemarin juga sih.
pelan-pelan gue minum tuh yang haus ibunya. Terus suruh Bang Tadin, bu jangan gitu, bu, jangan duduk aja, tiduran, rebahan. Nih bu lagi bu, suapin ya. Susah dia nelennya. Ini udah lembut banget bumbunya. Udah kebanyakan. Bu, ya tidur lagi. Ini bu, aduh kelihatan rempesnya. Udah. Ya udah makannya. Pik, ntar di blur pik itu pik. Makan satu suap doang teman-teman. Ibu. Bu lagi bu. Ibu malah. Bu, makan lagi yuk. Biar kuat ibu, biar bisa jalan lagi, biar jajak jalannya yuk. Ibu. Bu makan dulu bu, enak bu. Bu lihat nih tuh makan sama apa tuh bu. Aduh ibunya masih suap doang. Mana mau kenyang. Ibunya kadang kayak sedih gitu teman-teman. Dari raut mukanya itu sih yang bikin Bang Talin sedih. Kayak ngerasa masa tuanya sedih banget gitu. Keluarganya gak ada, anak cucunya gak ada di sampingnya. Ibunya sedih aja tuh. Kayak sesegukan itu teman-teman. Datang gak di kamera? Kayak merintih kesakitan gitu. Kadang keluar air mata. Itu sih yang bikin ya Allah sedihnya. Ekspresinya itu. Ya bu, biar ada energinya bu, semangat bu. Ibu jangan malas makan bu. Aduh, bu bikin sedih saya bu. Sebenarnya Bang Tadin orangnya cengeng teman-teman, cuman ya malu gitu kalau nangis depan kamera. Apalagi laki-laki ya. Laki harus kuat, tidak boleh nangis. Tapi kalau nggak direkam lah di belakang kamera. Suka nangis ngeliat. Ya udah kayak orang tua sendiri. Lagi bu. Ya alhamdulillah ini udah beberapa suapan ya. Tapi masih banyak sih. Tapi ibunya minum aja. Makan minum pengennya tidur. Emang harus kayak diinfus ya teman-teman. Ini juga udah minta tolong di insos tapi belum ada tanggapan. Kenapa bu? Makin kurus tuh ibu ya. Maaf bu. Aduh copot. Tidurnya diselimutin nanti bu tuh selimutnya. Lagi makannya ya. Masih lapar ibunya. Cuman karena gak kuat jadi harus disuapin. Sedikit-sedikit bu. Bismillah. Ikutan.